خبيري
غرامي طالما عاشق جمالك من يدني في غرامي طالما عاشق صلى الله عليه.
العين قرة العين تراها مكان كوكبين الله
إلهي
وصل وسلم وبارك على الله والبدوي والرجال من بني علوي سعد Thank you.
الله الله لما نادى منه وبعثرته عبدا مملوكا له الله لما نادى منه وبعثرته عبدا مملوكا له Come on.
الشر محبا ولو برايا إني محبا للذكر عقبا فالشر محبا ولو برايا أهديك عندي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا أهديك عندي صلاة ربي ما دام قلبي بالذكر حيا الله
Thank you.
Beliau terkenal murah hatinya, murah hatinya sosial.
hasilnya puas saja dapatnya berkah ilmunya, berkah gurunya, sekumpul masyhur terbanyak muridnya, lebih 10,000 orangnya, terlebih-lebih waktu maulidnya, kompleks sekumpul tak memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsyadnya, Datuk Kalam Payan, ibu masyhurnya, betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya. Beliau ulama bukan umara, bahkan umara datang padanya duduk bersimpuh dengan ta'limnya, bersih politik melulu agama. Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara bahkan presidennya, semuanya datang minta doanya, ngambil berkahnya dengar nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya, bermacam rintangan dihadapinya, segala fitnah dan kian padanya diterima dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala negeri yang panah, setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya, dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah ujinya, hatinya sabar terus terobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya, di dalam sakit terus mengajarnya, seolah penyakit tak dirasanya. Inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya atau diujinya. Kini tiba waktu wafatnya, rabu' malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musalla makamnya. Orang yang soleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya, manusia banyak datang melawatnya, Allah yang gerakkan gerinteng hatinya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan, jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia yang Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama wafatnya Nabi penutup Rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah dengan guru yang wafat lebih tajam.